pertama gitu, apa yang kita rasakan. Selamat datang dalam temu koreografer Budaya Jawa Timur 2017. Menampilkan kebudayaan dalam arus perubahan global ini, bagaimana mencoba melihat sisi eksperimentasi, eksplorasi, kemudian mencoba menciptakan bentuk-bentuk baru di dalam apa tautan ekspresi. Dan kami mau kenapa Pak Jowo kita tidak coba menawarkan hal yang baru untuk anak muda. Terus terang kami akan bekerja maksimal dan optimal demi kemajuan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur. Kebudayaan dan kesenian tidak hanya kemudian menjaga tradisi pada tempatnya, tetapi juga bagaimana kemudian kesenian itu bisa membawa kehidupan masyarakat itu lebih baik. Baik, ini adalah koreografer muda asal Malang. Ini selanjutnya koreografer muda asal Madura, Muhammad Rudi, yang memberikan judul karyanya. Diskursus yang dikembangkan dalam mengamati jadi koreografi kontemporer di Jawa Timur sekarang substansi dan tempat mereka jadi apakah dulu perubahan dan dari situ ternyata apa misalnya formal sulit nggak tahu gitu. Tapi ketika terima kasih temu koreografer muda Jawa Timur kali ini memang perlu, ini udah agak lama tidak terselenggara semacam ini, maka apa yang dilakukan ini sebenarnya ada potensi-potensi bagaimana sekian banyak penari yang di perguruan tinggi, yang di sanggar, yang di pembelajar-pembelajar pemula untuk mereka bisa punya respon dan kita juga bisa memberikan wadah mereka untuk bisa mengekspresikan paling tidak gagasan-gagasan mereka terhadap perkembangan-perkembangan lingkungan, apakah sekarang atau yang akan datang itu bisa dikemukakan. Terlebih mereka juga bisa memperoleh kesempatan untuk mendialogkan atau juga dibahas secara intensif. Kemudian juga selebihnya dari kegiatan ini juga didokumentasi kemudian dipublikasikan secara luas di masyarakat. Semoga di tahun-tahun ke depan acara-acara semacam ini tidak hanya satu kali setahun, dua, tiga kali, itu sangat luar biasa. Dan tidak perlu untuk memberikan ukuran. Ukuran ini jam terbangnya seberapa, macam-macam. Kalau bisa mereka ada yang jam terbangnya tinggi, kemudian dibarengi dengan yang baru sekali, kemudian tahun depan meningkat, maka ada satu apa itu gerakan yang sangat luas, banyak. Dan saya juga berpesan bahwa di Dewan-Dewan Kesenian Daerah, moga-moga ini bisa ditumbuhkan, sehingga tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di
DKJT di Surabaya, tetapi di Dewan Kesenian yang di daerah bisa menyelenggarakan ini secara intensif, sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan yang hanya sekedar kompetitif. Terima kasih. Ya, saya Winarto Ekram dari komunitas Tari Malang Den. Pada temu koreografer muda 2017 di Dewan Kesenian Jawa Timur ini, saya menghadirkan sebuah karya yang berjudul Sing Ged. Sing Ged dimanai sebagai sebuah karya tari yang saya lebih menekankan bahwa ada unsur ged di dalam sebuah tarian, di dalam sebuah seorang menari, sehingga ged itu saya munculkan. Ini dilatar belakangi oleh sebuah pendapat oleh maestro-maestro topeng di mana lingkungan saya tinggal di Tumpang, Kabupaten Malang, bahwa joget iku duduk kumprem biayi tangan ombone jangkah, tapi ketarik soko sliro dan munculnya greget jero, ditarik dan didorong oleh greget jero. Artinya greget-greget ini dalam sebuah konsep joget itu yang saya olah, saya tata untuk menjadi sebuah garapan baru berjudul Singget. Untuk semangat bahwa lahirnya koreografer-koreografer muda di Jawa Timur yang sekarang dijembatani oleh Dewan Kesenian Jawa Timur, ini saya pikir sangat penting terus dilakukan secara terus-menerus dan harus intens, harus kontinu supaya terjaga sebuah perkembangan kekaryaan di Jawa Timur. Dewan Kesenian Jawa Timur sebagai sebuah penyelenggara itu menyelenggarakan temu koreografer muda ini sekaligus memperkaya baik secara tema, baik secara penyelenggaraan, cara pemanggungan, fasilitas dan sebagainya. Itu harus terus dikembangkan, diniatkan untuk benar-benar menemukan perkembangan tari di koreografer-koreografer muda itu tahun-tahun mendatang. Koreografer dari Mitya Samaya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Kesenian Jawa Timur yang telah mengundang saya di acara ini. Temu koreografer 2017. Saya harap untuk tahun-tahun selanjutnya Dewan Kesenian Jawa Timur juga tetap terus melakukan acara seperti ini. Jadi kita bisa tahu siapa saja koreografer muda yang berbakat, khususnya di Jawa Timur.
betul sekali. Nama saya Arda Fatim Faniana. Tadi siapa namanya? Nama saya Vita Aprilia Sangaji. Koreografer kita lupa ya, grogi di depan tadi. Terima kasih temu koreografer muda. Semoga acara ini baru tahun pertama ya. Semoga kedepannya akan terus menjadi acara rutin. Amin. Kita banyak pertanyaannya dari audiens itu gak sampai. Jadi semua tema-tema yang diusung ini masih belum gak sampai ke penonton gitu. Itu karena memang dari lightingnya juga ya, menurut saya memang kita gak ada koordinasi. Itu kurangnya itu. Terus untuk kalau panggung diperlebar memang bisa ya. Di gedung aja besok ya, gedung bagus. Terus nanti audiensnya juga kayaknya kurang. Nanti kita broadcast lebih supaya bisa lebih rame lagi.